dari Tuhan. Kali ini tadi memang betul-betul membuat saya berkesan. Karena suaranya lain, bagus sekali ya. Saya selalu mengikuti, tapi ini ya kalau lomba ini yang terbaik. Nah, menurut saya kalau saya. Bagus sekali. Ya banyak yang bagus kemarin waktu di Berita itu lebih kecil-kecil. Kalau ini kan sudah agak kemarin. Yang kepa sama Pak beliau-beliau kecil-kecil ya enak sekali ya. Memang mereka telah diopi ini luar biasa. Saya akan kasih hadiah khusus. Yang berikutnya, izinkan saya mewakili Pak Gubernur. Karena pada saat yang bersamaan Pak Ari ini ada kegiatan di tempat lain, itu mohon maaf dan sekaligus ingin mengucapkan selamat berkongres, selamat bermahasabah. Kita terima kasih Surabaya, Jawa Timur diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dan sekarang kita berada di gedungnya Akademi Angkatan Laut. Gubernurnya Pak Adi ini, kalau yang sekarang penggantinya Adi ini gubernurnya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Jawa Timur maju salah satunya karena dukungan dari TNI Angkatan Laut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini temanya adalah bekerja membangun kemandirian. Saya tertarik dengan ide ini, tertarik dengan tema ini, sekaligus sebagai persiapan generasi Indonesia, generasi calon pemimpin bangsa, khususnya dari teman-teman Perada, yang tentu kita harapkan ke depan menjadi pemenang-pemenang dalam persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN maupun di era globalisasi. Nah, untuk menjadi pemuda yang mandiri, pekerja yang dilandasi dengan kemandirian, pesan saya ingatlah selalu dengan Trikarya Parisuda. Di mana di sana ada Manajika, ada Wacika dan Kajika. Manajika berpikir yang baik. Kalau tidak salah begitu, berarti saya catat ini tadi. Salah ini Pak, Pak Pedanda. Tidak, benar. Jadi berpikir yang baik, ini penting. Itulah orang yang sering disebut sebagai intellectual happiness. Jadi bahagia kalau kita ini bisa menggunakan akal pikir kita dengan baik. Itulah manajika. Itulah prinsip-prinsip hidup, umat hidup yang harus menjadi penyakit. Yang kedua, wasika, bicaranya baik. Kayak Pak Wayang ini kan bicaranya baik sekali. Menceritakan dengan runtut siapa pendiri Perada, kemudian siapa ketua-ketua umumnya secara berurutan. Ingat semua beliau, itulah saya kira bicara yang baik, bicara yang mengingat sejarah, bicara yang mengingat masa depan, bicara yang santun, bicara yang memberikan penghormatan kepada tamu. Itulah Pak Wayan, hebat sekali, mudah-mudahan ya, jadi menteri lah. Wanita. Ya Pak Wayan, aslinya Lampung ya. Dengar tetanggaan nama. Eh, Pak Dr. Lampung. Jadi Wacika bicaranya baik. Samping berpikirnya baik, yang kedua adalah bicaranya baik. Kemudian Kayika berbuat baik. Kita memang harus berbuat baik kepada siapapun. Tentu berbuat baik
kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun yang harus dihargai dan harus dihormati. Dan lebih dari itu, berbuat baik kepada sesama anak bangsa. Inilah sesuatu yang sebenarnya perlu kita jadikan agama. Kalau di Palestina atau mungkin di Irak atau mungkin juga di Pakistan yang gegeran terus karena di sana tidak ada peradaban, kalau ada peradaban. Mungkin dikarang-karang lah. Memang kita nggak ada. Karena nggak ada Pancasila. Tapi sebenarnya apa? Kita diwarisi satu nilai-nilai luhur sehingga keberagaman ini bisa dipelihara sampai sekarang. Itulah kekuatan kita. Itulah sesuatu yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, selamat datang, sukses untuk semuanya. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu karena tadi sudah disebut secara rinci oleh Ketua Panitia, disebut secara rinci oleh Wayan calon menteri tadi. Jangan lupa sama saya ya. Ini meneruskan Pak Imam Nahrawi. Main polanya luar biasa. Berarti menteri pemuda beneran. Kalau tidak mampir di sini, tidak menteri pemuda beneran. Karena mampir sini berarti benar-benar menteri pemuda beneran. Pak Jul ini pesawatnya jampang. Maka MC tadi mempersilakan duluan karena ingin menghormati Ketua MPR Pak Jul yang mungkin banyak kesibukan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Pak Jul juga sangat menghormati Prada. Tidak apa-apa ketinggalan pesawat. Ini Indonesia. Jadi panitia menghormati Pak Jul, memahami kesibukannya, memahami jadwalnya. Dalam apa-apa biar sambutan keluar, pulang keluar, dan nyumbang juga gak apa-apa ya. Kira-kira gitu lah. Itu menghormati, itu memberikan penghormatan kepada orang tua, orang sesepuh, ketua MPR. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Pak Jul justru memberikan penghormatan sebaliknya kepada Prada. Mengikuti acara ini sampai selesai karena sedang kumpul Prada seluruh Indonesia di sini. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan kepada. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau nanti penutupnya kan Santi Om. Tapi kalau lanjut. Kita kan biasanya Pak Jul ya, itu kan biasanya macam-macam. Kalau Muhammadiyah, NU, dan lain-lain itu beda-beda. Tapi gini, yang saya ceritakan bukan itu. Yang saya ceritakan itu, di sini ada anak baru pulang di sekolah di Jakarta, pulang lagi ke sini terus daftar di SMA. Namanya itu W.Taufik. Dia bingung gurunya ini, nama ini siapa? Saya Taufik. Lah WW ini apa? Karena www.com atau enggak, ini pendidikan orang tua. Maksudnya, ya ini singkatannya panjang, Pak. Lah ya tak baca ini W.Taufik, ini apa? Malu saya Pak Panjang. Enggak apa-apa, untuk saya aja, saya cari. Ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa ya. Ya, itu aslinya begini, Pak. Wabillahi Taufik, walidaya. Assalamualaikum.